Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mengeksplorasi lagi mengenai DALL-E. Ini adalah DALL-E 2. Buat yang belum tahu, DALL-E itu bagaimana? Ia adalah sistem terbaru AI yang mampu membuat gambar dan seni bersifat realistis dari deskripsi bahasa perintah yang kita arahkan kepada komputer. Dia sedang itu dapat membuat konsep gambar seni asli yang realistis dari deskripsi teks. Kita dapat menggunakan teks, deskripsi teks dengan menggabungkan beberapa konsep, atribut dan gaya. Seperti contohnya kita hari ini kita mau tes buat lukisan dengan gaya Indonesia tentunya, pelukis Indonesia. Dalam hal ini kita ambil contohnya pelukis Basuki Abdullah, contohnya Basuki Abdullah. Jadi saya nggak banyak pelukis yang bisa saya pelukis Indonesia yang bisa hadir dalam kepala saya. Salah satunya itu mungkin ada Basuki Abdullah atau Fandi dan not a big fan into painting world. Kita coba buat ini. Ini adalah percobaan perintah pertama kita, gambar realistis dengan gaya naturalism, potret realism keluarga Indonesia dengan kesibukan sehari-harinya, outdoor dengan latar belakang with natural Indonesian landscape kali ya, in the style of Basuki Abdullah. Saya nggak tahu Basuki Abdullah ini paintingnya apakah oil pencet minyak atau apa, saya kurang ngerti. Oke, kita coba press generate, let's see how it works, hopefully good. Sebelumnya ini prompt dari DALL-E, an expressive oil painting of a basketball player dunking, okay. Depicted as an explosion of a nebula. Jadi ini gambaran seorang pemain bola basket dunking. Wow, sudah siap, saudara. Ini adalah hasilnya. Lukisan surrealism, naturalism in the style of Basuki Abdullah about an Indonesian family life. Not bad. Ya, ini Indonesia sekali. Mukanya masih peyong. This one is not bad. Mukanya saya masih peyong. Saya nggak tahu kenapa. Kebanyakan wajah-wajah orang di DALL-E ini peyong-peyong mukanya. This one not bad. Okay, next. Coba kita tukar stylenya barangkali ya. Kita tukar stylenya in the style of anak Agung Gede Sobrat. Dia adalah seorang pelukis Bali terkenal dengan lukisannya dan dengan gaya Ramayana, Mahabharata. Let's see. Jadi ini kita hapus saja. Painting lebih umum. Saya nggak tahu dia
Gimana dia menerjemahkan this daily routine? Coba kita hapus Indonesian landscape, just make it natural. Okay. Ini kalau style lukisannya dia agak complicated detail gitu. Ya, lukisan-lukisan di kuil Hindu. Ada unsur-unsur kuat unsur Hindunya. Let's see. Okay. Hasilnya begini. Potret keluarga Indonesia dengan kesibukan sehari-harinya, latar belakang natural landscape. So this is it. Not bad, not bad, not bad, not bad. Okay. Coba kita misalnya kita tukarnya ke foto ya. Let's change it into a photo graph. A photograph of medium shot photograph of outdoor. Nggak usah pakai daily routine. Outdoor natural landscape lightingnya soft. Early in the morning. F-nya berapa ya? Kamera aja. Pakai kamera pentas. Yes. Best. Mungkin. Roll filmnya Kodak Portra 400. Let's see how it looks. Hopefully good. Ini harapan saya muncul yaitu potret keluarga Indonesia. Okay. Not bad, masih peyong. Indonesia identiknya dengan jilbab gini, dua orang anak, dua, cukup dua anak. It's very Indonesian, masih peyong. Peyong. Badly peyong. Wow, ini banyak anak ya. Okay, let's. Okay, kita bisa edit dah. Portrait shot. Portrait shot. Okay. Head and shoulder. Of an Indonesian Miss Indonesia, Miss Indonesia finalist photo. Natural landscape at the background, soft lighting, early in the morning. Oh, salah. Kapan?
Soft lighting. Ada shadow dikit. Shadow. Okay, let's see how good this machine interpret Miss Indonesia finalist. What? Oh, aduh, salah masuk. What? What? Okay. A portrait shot. Ini seharusnya keluarnya fotonya head and shoulders. Cantik seharusnya karena finalis Miss Indonesia. Outdoor, natural landscape at the background. Okay. Ini siapa ini? Not bad. Good. Wow. Wow. Mulut. Looks Indonesian to me. Okay. Head and shoulder up. Mister Indonesia. Emang ada Mister Indonesia? Kalau ada Miss, mungkin ada Mister. Ini seharusnya cowok dia keluarnya. Not bad. Boleh lah. Beong. Bad. Ya, artis Korea. Oke. Okay. Indonesia. A portrait shot, a medium shot coba ya. Medium shot of a handsome Indonesian nggak usah outdoor. Wearing black shirt, red tie, soft lighting, shadow, ada background dikit. Okay, let's see. Medium shot. White shot, kali ya. Harus kita coba. Okay. Dan kayak anggota HIPMI ini. Good. Bayang. Okay, that's it for today. Kalau ada mau request prompt, Anda bisa taruh di komen. Jadi ada waktu yang kita bisa generate bersama. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe.